Sementara itu, uji coba penerapan ganjil genap di dua gerbang tol Tangerang dan Kunciran Kota Tangerang, Banten mulai dilakukan 16 April. Pengendara dapat menitipkan kendaraannya di beberapa titik pusat perbelanjaan. Menurut Kadishub Kota Tangerang, Saiful Rahman, kantong parkir bagi yang akan menitipkan kendaraan disediakan di 5 titik, mulai dari Alam Sutra, Gading Serpong, Geria Loka, ITC, BSD, dan Tangerang City. Dan sudah disiapkan 31 unit bus yang akan mengantar ke Jakarta dengan berbagai tujuan. Ada kurang lebih sekitar 5 untuk di Tangerang, baik yang ada di Tangsel maupun di Tangerang Kota. Pak, ini uji coba ini kan berlangsung sebulan, Pak? Bukan, uji coba ini berlangsung kurang lebih 2 minggu, sampai dengan